itu banyak yang pantas nih di kasusnya ini kok mau sendiri kok ini banyak yang pantas nih kok orang-orang pantas gitu kok. Oh iya, kita doakan saja semoga rezekinya berkah, karirnya manfaat bagi banyak orang. Jadi kita nggak usah suuzon ya, itu aja deh saran saya, nggak usah kita terlalu memikirkan ya, kita anggap semoga apa yang dijalankan penuh dengan keberkahan dan mendapat ridho Allah. Profesor, kemarin dibully sama netizen gimana nih, Prof? Dibully sama iya di fatwa harian itu memberikan kata ada hubungannya. Iya, Prof, dibully sama hubungan itu seperti saya katakan sebelumnya hanya kakak beradik. Dia sering konsultasi sama saya dan memang sejak dulu dia selalu konsultasi apapun terhadap saya. Jadi tidak ada hubungan spesial, tidak ada pacar apalagi mantan pacar. Jadi hanya murni kakak beradik ya. Dia ya, saya sampaikan ya. Okay. Tapi dibully netizen gimana nih, Prof? Biasa aja. Enggak ada masalah. Kalau netizen ya semoga insaf, semoga menyadari bahwasannya yang menjadi bahan bulian itu hakikatnya tidak realita. Jadi enggak perlu saya pikirkan. Oke. Jadi kalau sesuatu fakta, sesuatu realita menjadi bahan bulian, tentu saya akan memikirkan dan akan menempuh langkah-langkah penyelesaiannya. Tapi kalau bersifat asumsi atau lagi fitnah ya, semoga mereka dapat hidayah, semoga mereka mendapat petunjuk. Kalau yang bully ya, semoga bertobat.